Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat Icaw dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Untuk kali ini saya berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Ya oke teman-teman, untuk kali ini kita mau review ke kiosnya Mas Sapi. Untuk kiosnya ada di lantai dasar gedung lama. Terkait kita akan tanya langsung aja untuk stok terbarunya berikut harga-harganya. Assalamualaikum Mas Bi. Gimana kabarnya Mas Bi? Alhamdulillah. Sehat ya. Nah, di sini untuk kirim-kirim ini gimana nih buat puasa? Kalau Jabodetabek aman bisa COD, kalau luar kota daerah bisa transfer baru dikirim. Oke. Oh, untuk tutup dari sampai jam berapa sekarang nih bulan puasa? Oh, bukanya dari jam 7 sampai jam 5. Wah, sekarang siang nih bukanya. Sahur, guys. Alhamdulillah. Oke, Mas Bi ya. Ini stok yang barunya juga lagi banyak nih, Mas. Baru. Langsung dipantau aja ya. Oh iya, siap. Nah, kita lanjut, di sini ada pleci anakan nih ya. Pleci anakan stok masuk baru. Ada berapa ekor nih, Mas Bi? Ada 10 ekor ya untuk pleci dakun pacitan ya, anakan masih bantu lolo. Untuk harganya cukup Rp175.000 per ekornya. Terus lanjut di sini ready juga untuk SRDC. SRDC anakan ya, udah pada nangkring nih. Bentar lagi juga mandiri kalau segede gini, Bang. Untuk SRDC ini lagi jarang juga ya yang anakan. Untuk harganya Rp180.000 per ekornya. Terus lanjut lagi ya teman-teman yang nyari burung anakan. Pentet anakan. Udah gede-gede ya. Nangkring-nangkring. Ini pentet dari mana, Bang Bi? Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Bareng acar DC. Bareng acar DC. Oh, bareng acar DC. Untuk pentet anakan yang kayak gini harga berapa nangkring? 130 untuk yang nangkring. Kan ada yang kecil tuh. Oh, yang kecil gimana? 120. Ah, tuh ada anakan cipau. Ini anak tunggal apa tinggal satu ini? Oh, emang anak tunggal untuk ciponya. Harga berapa nih nih? 80.000 ya untuk cipau anakan. Terus lanjut nih teman-temannya nih yang nyari anakan cible semi. Cible semi apa cible semi ini ya? Bukan kristal ya? Semi 2, cigun 2 tuh. Ini seminya masih campur nih, kelamin. Jantan. Di cible seminya, cible semi nih yang kayak gini harga berapa nih anakan? 200.000. Kalau cigun anakannya itu 70.000 untuk cigun anakan ya. Yang masih bantu lolo. Apa itu Mas Bi? Ada burung antik nih. Oh, burung antik. Burung apaan, Bi? Ini namanya Raja Udang, tengkek. Oh, tengkek Raja ya. Udang. Ini yang warna apa ini? Ini yang warna biru. Metalik itu. Ya. Oh. Violet metalik kayak gitu ya. Yang paru merah, yang paru merah Raja Udang. Ini kan masih anakan kayak gini. Ya. Ini buat Mas Ran, buat FF juga cakep kalau ya, kalau anakan kayak gini harga berapa? Cukup 75.000. Oh, 75.000 aja. Untuk makanan di sini kasih makan apa? Jangkrik sama pur. Jangkrik sama pur.
Oke, teman-teman, kita lanjut nih. Ntar jadi kaisar. Nih, anak kutilang. Kutilang anak nih, tuh. Kutilang anakan. Ini kalau kutilang anakan, kalau segini di harga berapa? 30.000. Oh, 30.000 aja. 30.000 nih. Itu kan ada yang gede tuh? Mandiri tuh agak liar. Mandiri. Sama. Ya, itu murah tuh. Murah. 25. Ya. Enggak sempet jinak. Ya. Oke. Ya oke, kita langsung pantau yang ada di kotak-kotak sini ya. Kita mulai yang dari kotak mana dulu nih? Dari sini dulu nih. Nah, ada rambatan paru merah. Ya nyari masran rambatan paru merah ya. Stoknya ada 3 ekor. Ini udah ngumpet-ngumpet. Sini aja. Untuk rambatan paru merah harga berapa Mas Bu? 120.000 ya untuk rambatan paru merahnya. Yang nyari masran rambatan paru merah, monggo, lagi jarang juga nih burung. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada pelatuk sampit atau pelatuk beras buat masrannya, monggo. Burung-burung masran lagi masuk baru ya. Untuk pelatuk beras harga berapa Mas Bu? 75.000 yang nyari masran pelatuk beras atau pelatuk sampit. Stoknya juga ready. Oke Mas Bri, kita lanjut lagi. Di sini ada mantenan gunung yang jantan nih, yang warna oranye kayak gini. Tuh, ini buat koleksi juga warnanya cakep. Buat aviari juga warnanya cakep. Buat koleksi depan rumah juga oke. Buat masran lagi, tembakannya mantul. Harga berapa nih Mas Bri? 100.000 aja. Iya. Yang kuning ini murah. Ada yang kuning? Berapa yang kuning? 90.000 ya untuk mantenan gunung yang kuning. Oke, penuhnya kita lanjut nih. Ada cible semi juga ya. Nih, masuk. Berapa ekor? Oh, tinggal berapa ekor? Ini untuk kelapin gimana? Dicampur apa? Ya. Untuk laminya masih campur. Masih campur. Oh, diobral aja 25.000 karena ngabisin stok. Ngabisin stok ya untuk si black seminya tuh, ngabisin stok. Di harga 25.000-an aja. Terus lanjut di sini ready juga untuk cigun, si black gunung. Untuk cible gunung harga berapa, Mas Bri? Ya, coba 40.000. 40.000 untuk cible gunungnya. Cible gunung MH 40.000 aja ya, jobral aja katanya. 40.000 aja. Nah, oke, teman-teman, kita lanjut nih. Ada yang apa, burung apaan ini, Mas Bri? Ini kok kayak cigun kayak gini nih. Ciblet tebu. Tapi kok hitam kayak gini ya? Jarang ada ya. Berapa? 35.000. Hampir kayak ciblet tebu, cuman dia mukanya lebih cemong. Kacigun kok. Cigunutan tapi ciblek tebu. Berarti suara ciblek tebu. Iya. Oh, suaranya kayak ciblek tebu, guys. Ini cukup harga 35.000 ya. Untuk makannya ini serangga. Tuh, kenapa burungnya seperti ini ya? Antik sekali, jarang banget nih burung ini. Oke, Mas Bri, kita lanjut nih. Ada kowul juga nih, kolibri wulung. Ih, mulus banget. Itu burung
jerawatan udah. Oh, jerawatan udah bunyi. Biasa kok mulus banget kayak gini. Oh, tinggal misalnya di kandang doang. Oh. Tapi ada kasih murah. Berapa emang kasih murahnya? 225 burung rawatan sudah jinak. Iya. Udah bunyi, bukan burung yang bahan-bahan. Monggo, ada satu ekor doang ya, ini kan. Mencari kowulnya. Terus lanjut nih Mas Fit, di sini ready juga untuk burung masran selanjutnya di sini kinoi. Kinoi jantan. Untuk kinoi jantan harga berapa Mas Fit? 320.000 untuk kinoi yang jantan kayak gini ya. Nah, terus lanjut nih, di sini ready juga untuk pelanduk bukit nih. Yang nyari masran pelanduk bukit ready juga. Kebakannya nih serangga, suaranya bagus buat masran tuh ya. Untuk pelanduk bukit harga berapa? 50.000 untuk pelanduk bukit ya. Nah, seperti untuk burungnya. Terus geser di sini ada mugimaki nih ya. Nah, tuh ada mugimaki. Untuk mugimaki seperti ini harga berapaan? 25.000 betina ini. Betina. Untuk mugimakinya ya. Untuk makanya ini serangga. Terus lanjut nih. Di kotak sini ada kipasan Jawa. Tuh, kipasan Jawanya seperti ini. Untuk burungnya. Ini bondol dokor, makanya masih serangga. Murah meriah. Murah meriah kata guys. 25.000 sudah dapat kipasan Jawa seperti ini. Untuk makanya masih serangga ya pastinya. Jauh harga 25.000. Oke Mas Bi, kita lanjut lagi nih. Di sini ada pleci dakun pacitannya juga yang dewasaannya nih. Nih baru datang masuk banyak lagi nih, sengaja dipisahin dua-dua supaya burungnya fit terus cepat ngeriwit. Untuk pleci dakun pacitan harga berapa ini? 120.000 ya untuk pleci dakun pacitannya tuh. Penampakannya seperti ini untuk burungnya. Nah, terus lanjut nih. Mas Bi, ada kaso-kaso nih. Tuh. Kaso-kaso. Untuk kaso-kaso di sini cukup harga 25.000. Ini buat masran atau buat di aviari boleh nih. Dia juga ini burung nggak terlalu tinggi, dia ke semak ya larinya, biasanya dia agak ke bawah gitu ya. Terus suaranya juga bagus kalau buat masran, buat koleksi juga oke. Untuk harganya cukup sangat terjangkau, cukup harga 25.000. Oke, kita lanjut nih Mas Widi. Di sini ada pelanduk semaknya nih. Tuh, yang nyari si Raja Siul-Siul pelanduk semak. Buat masran, monggo. Ini kalau bunyi gacor dor dia sayapnya ngeleper-ngeleper sambil siul-siul. Untuk pelanduk semak harga berapa Mas Widi? 25.000 aja. Dari harga 35 sekarang diobral lagi cukup biar 25.000 aja. Monggo. Terus di sini ada tepus leher putih. Wih. Si Raja Ro buat masranya, tepus leher putih. Nih. Ini udah makan pur belum? Biasanya cepat makan pur ini. Udah makan pur ya. Harga berapa, Kang? 50.000 ya untuk tepus leher putih. Oke, kita lanjut lagi ya. Tentunya di sini ada kerak basi alis putih. Masih ready ya, tinggal 3 ekor untuk kerak basi alis putihnya. Untuk kerak basi alis putih di harga berapa, Kang? 25.000 aja ya.
Ya, 25.000. 25.000-an aja. Ini kalau udah suruh makan pur dah. Tapi tetap di sini dikasih serangga. Oke, kita lanjut masih di bawah sini ada burung cucak wilis atau rengganis. Tuh, ready juga untuk cucak wilis atau rengganisnya. Untuk cucak wilis, rengganis sih stoknya banyak. Untuk harganya berapa, Mas? 45.000-an aja. Ini teman-temannya. Protolan kacer. Tuh, pokoknya kayak gini burungnya. Ini jahit ya, kayaknya ya. Jahit. Jual berapa ini? Wah, murah aja, guys. 150.000. Tinggal satu ekor, ngabisin stok 150.000 aja. Nah, tuh di sini ada murai betina nih. Kalau ini betina. Betina siapan tuh. Untuk betina siapan harga berapa ini? Udah ngelaper-laper ini. 300.000-an aja ya. Nah, oke, temennya lanjut. Nih. Ini separaja trotolan ya, Mas B. Separaja masih trotolan ya. Oh, masih trotolan di leher doang merah-merahnya. Untuk separaja ini harga berapa, Mas B? 60. Oh, 60.000 jantan trotolan ya. Untuk separajanya. Nah, terus geser ke sini ada. Tuh, ada sogon. Sogon kenapa dipisahin? Satu mulus rawatan. Satu mulus rawatan lagi. Harga berapa? Murah, 35.000. Jadi ini burung tinggal satu ekor, kebetulan mulus, sudah dirawat aja sekalian. Siapa tahu jadi gacor kan, dijualnya lebih mahal daripada diombyokin aja satu ekor doang. Tapi masih hari ombak kan ya, 35.000. Nah, kita lanjut nih Mas B, di sini ada teledekan laut. Untuk teledekan laut ya, ini gimana sukanya nih? Sukanya bahan rawatan, murah. Bahan rawatan, sudah ngepur belum? Sudah ngepur. Udah ngepur, murah meriah. Iya. Berapa? 175. 175 mulus. Enggak ada minus kan? Enggak ada minus. Murah meriah. 175.000 guys, sudah dapat ledekan laut trotolan jantan, sudah ngepur. Ada satu ekor ya, habisin stok, sudah ngepur. Oke, Mas B, kita lanjut nih. Di sini ada jalak suren, gacoran. Mana yang cetakan mana nih? Oh, cetakan semua. Sama yang ngasih makan bunyinya. Harga berapa kalau kayak ini? 450.000. Rp150.000-an aja ya. Tuh, untuk jalak suran yang cetekannya. Apa itu, Mas B? Burung spesial kerak basi alis hitam. Oh, spesial kerak basi alis hitam. Ya. Udah makan belum? Ini belum. Belum. Udah mulai ngeriwe nih. Oh, udah mulai ngeriwe. Wah, mantap tuh kalau udah mulai ngeriwe. Tapi burungnya agak skit. Kalau tenang biasanya agak ngedumul ini. Kalau burungnya tenang pasti ngedumul ya. Tapi sayangnya gesit banget. Yeah. Harga berapa ini? 125 ya. Untuk burungnya udah terpantau ngeriwik. Nah, kita lanjut Mas Wi. Di sini ada pelatuk bawang nih, jantan-jantan untuk pelatuk bawangnya. Ih, ada betina satu ekor, jantannya tiga. Untuk yang jantan 125.000 untuk pelatuk bawangnya. Kalau yang betinanya? Untuk yang betinanya 90.000 ya untuk pelatuk bawang. Monggo yang nyari Mas Ran pelatuk bawangnya masih ready tuh. Oke,
Oke, teman-teman, kita lanjut ke Kung Mania yang suka burung Kung Mania. Nah, di sini saya jelasin dulu untuk perkututnya. Ini untuk perkututnya kondisinya sudah dewasa, istilahnya sudah tahan banting, sudah manggung ya. Usianya 8 bulan ke atas, hampir 1 tahun 8 bulan ke atas. Jadi burung ini udah mapan. Oke, Mas Di, kita mulai dari Cemani. Cemani harga berapa? 250.000 ya untuk cemaninya. Terus ke sini nih. Apa nih? Putih lurik jambul. Harga berapa nih? 350.000 ya. Putih lurik jambul, putih lurik songgoratu. Ini dewasa juga ya. Saya jelasin tadi, ini kondisi burung sudah tua, isanya usianya sudah 8 bulan ke atas. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada perkutut putih lurik yang biasa ya. Tuh, kenapa seperti ini? Untuk perkutut putih lurik di sini harga berapa, Mas Bi? 200.000 ya untuk perkutut putih luriknya. Kenapa seperti ini untuk burungnya? Terus ke bawah, di sini ready juga untuk perkutut cemani. Tuh. Untuk perkutut cemani harga berapa? 125.000 untuk perkutut cemaninya. Tuh, kenapa seperti ini? Terus di atas ini ada perkutut Bangkok Crossing. Bangkok Crossing ini juga udah dewasa juga, udah manggung. Ini di harga berapa ini? 75.000. Sudah dapat perkutut Bangkok Crossing. Kita lanjut nih, di sini ada parkit, parkit warna tuh ya. Kenapa stopernya untuk parkit warna? Untuk parkit warna di sini di harga berapa, Kang? 100.000 sepasang untuk parkit warnanya yang nyari buat koleksinya, monggo. Nah, terus lanjut ke bawah, di sini ada palek Australia mutiara yang warna mutiara tuh ya. Untuk palek Australia. Ini harga berapa, Mas? 350.000. Ada yang murah. Ini yang warna hitam. Warna gelap kayak gini harga berapa kayak gini? 325. Nah, biasanya harga 325, sekarang cukup di harga 300.000 aja. Nah, lanjut nih Mas Wi, di sini ada ini nih, lakput nih gimana nih? Ya, diobral nih ya, biola. Biola, ini biola di harga 75.000 untuk lakputnya. Biola green. Terus yang apa nih yang kuning-kuning kayak gitu tuh, itu biola green. Terus yang di bawah nih gimana nih? Oh, ini yang ini 50.000. Pas kun sama apa sih? Kalau 50.000 yang kayak gini, 100 dapat 3 nih, ada yang birunya tuh violet, 100.000 dapat 3 ekor rakutnya tuh, 100.000 dapat 3 ekor, monggo. Ini ngabisin stok aja ya, bukan harga normal standarnya, ngabisin stok 100.000 3 ekor nih, tinggal 3. Terus lanjut di sini ready juga untuk puter putih sama puter irak ya. Ini ada puter putih, untuk puter putih harga berapa ini? 50.000 per ekornya. Untuk puter putih. Nah, kalau ini sama nih, puter irak juga ya. Sama, bebas pilih aja. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya, Doni Takusuma. Kalau salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, Doni Takusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang lagi nyari SRDC, singkatan Rimba Dada Coklat, yang masih anakan, mumpung masih ready. Terus Leci Dakun Pacitan yang anakan nih, ready, masih banyak yang masih anget-anget nih, yang suka-suka pecimania, monggo nih kesukaan pecimania, mumpung masih ready ya tuh.
Pokoknya silakan mau dipilihan atau pilih sendiri. Terus di sini untuk pentet anakan juga ready. Tadi anakan ciblet semi. Anakan ciblet semi di sini nih. Oke, teman-teman ya. Kita akan bantu sama Mas Pi. Mas Pi, terima kasih banyak atas waktunya. Pokoknya sukses selalu untuk usahanya. Amin ya robbal alamin. Tetap aja wassalam.